Halo bro, kembali lagi di channel Mas War. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya selalu berharap kita semua dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, ini guys, sebenarnya ini pulang kerja, capek sekali. Dan saya mendapat informasi dari salah satu tetangga yang memiliki kebun. Dan kebun tersebut akan ditanami itu guys, singkong. Dan beliau menginformasikan tentang keberadaan bahan bonsai. Oke, dan saya akan mencoba untuk mengeceknya, bahan bonsai apa. Oke guys, ikuti videonya sampai dengan selesai. Dan di sini untuk wilayahnya ini kebetulan di pegunungan, tentu saja ini di lereng-lereng guys. Dan saya di sini juga penasaran sekali bahan bonsai apa yang akan kita dapat nanti, karena untuk informasi tetangga saya ini, walaupun mungkin bahan-bahan seadanya di sini banyak dan katanya juga sudah berkarakter, guys. Dan bisa kalian perhatikan ini untuk perkebunan di sini tuh lereng-lereng seperti ini. Oke, guys. Kita mesti hati-hati juga. Tuh, bisa kalian perhatikan. Wah, lerengnya tinggi juga, lumayan. Dan untuk perkebunan sini, ini sudah banyak dibersihkan semak-semaknya guys, karena ini sebelum dibersihkan ini lemaknya cukup lebat dan sudah mulai dirawat lagi, akan dibuat itu seperti yang saya katakan tadi, yaitu akan ditanami singkong daripada ini lereng-lereng tidak ditanami apa-apa mungkin. Oke, dan saya sekali lagi merasa sayang apabila memang benar adanya di wilayah ini ada bahan bonsainya. Oke, sebelum video kita lanjut, saya ucapkan banyak terima kasih khususnya bagi kalian semua yang selama ini selalu support channel Mas Wat ini. Semoga kalian dalam keberkahan, dimudahkan rezekinya, dan sukses selalu guys. Dan bagi kalian yang mungkin baru menemukan channel Mas Wat ini, selamat datang, selamat bergabung, dan mohon doa dan dukungannya dengan cara like, subscribe, dan ditunggu juga komentar-komentarnya. Dan jangan lupa juga kalian klik icon lonceng itu guys, agar kalian semua dapat notifikasi saat saya membuat video berikutnya. Oke guys, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, untuk perjalanan sekali lagi di sini kita mesti hati-hati, karena memang untuk lereng di sini curam sekali, tinggi guys. Oke, dan saya harap kalian semua gak bosan dengan petualangan-petualangan video kita, yaitu selalu bulan guys, karena memang untuk mencari bahan bonsai itu salah satu hobi yang saya gemari guys. Oke, dan di sini saya mencoba untuk mulai mengecek guys. Dan walaupun ini sudah sore, namun agaknya matahari masih lumayan cukup menyengat guys, dan masih terasa capek karena ini posisi pulang kerja. Oke, di sini saya sudah kayaknya melihat guys. Oke, ini tanaman apa tidak tahu juga. Dan untuk karakternya ini saya tertarik, yaitu dengan gaya air terjun seperti itu. Oke, kita akan cek. Oke, nampaknya ini adalah apa guys, kalau saya lihat dari dekat ini kayak senggani ini guys. Dan untuk karakter batangnya saya rasa cukup lumayan juga untuk saya buat ini guys, bonsai dengan gaya air terjun. Oke, saya akan mencoba untuk ngecek bahan yang satu ini guys. Saya siapkan alat dulu, apakah untuk senggani ini berkarakter. Ini karena di lereng jadi mungkin agak mudah juga, dan bisa kalian perhatikan untuk tanahnya ini gembur sekali. Dan semoga bahan yang kita dongkel ini
berkarakter, guys. Oke, guys, kayaknya mudah sekali. Aduh, masih susah juga. Oke, guys. Oke, ini dia. Alhamdulillah, guys. Agaknya memang cocok apabila kita buat untuk bonsai yang kita dapat itu, yaitu gaya air terjun. Cukup lumayan, guys. Walaupun ini kecil, nampaknya cukup lumayan berkarakter. Dan benar saja untuk informasinya, alhamdulillah, guys. Terima kasih kepada si empunya kebun untuk informasinya, walaupun ini capek. Oke, guys, kita simpan dulu untuk bahan saya yang pertama. Oke, guys, kita simpan dulu. Dan alhamdulillah kita sudah mendapat bahan satu. Oke, kita akan mencari bahan apa lagi yang ada di sini. Dan untuk keberadaan bahan bonsai di sini, itu kita harus jeli-jeli, guys, karena tidak nampak. Dan untuk daunnya biasanya itu sudah banyak dipotongi. Dan di situ saya melihat itu bahan apa, guys. Oke, kita cek, ternyata sudah kelewatan. Oke, ini dia bahan yang sudah kita lihat tadi. Waduh, ternyata ini gitu, guys. Pohon singkong, singkong karet kata orang sini menyebutnya, guys. Dengan saya kira dari kejauhan tadi seperti bahan yang sudah berkarakter dan kelihatan bagus sekali. Dan di sini saya juga melihat ini, guys. Ternyata itu, guys. Kopi, pohon kopi yang sudah dipotong. Aduh, ketipu ini, guys. Oke, kita lanjut lagi. Dan untuk lerengnya, guys, lumayan. Oke, kita menuruni, guys, tebingnya ini. Dan sepertinya saya juga melihat itu, guys. Kayak sudah banyak dipotong itu. Kayaknya untuk karakternya di sini kelihatan bagus. Oke. Gimana ini, guys? Kita harus lepas sepatu atau sendal kita karena di sini waduh. Oke. Bahan apa ini? Waduh. Dan di sini saya ini melihat, guys, yaitu lantana. Namun tidak tahu untuk karakternya apabila tidak kita cek dulu. Oke. Kita akan mencoba untuk ngecek tanaman yang kita lihat ini, guys. Waduh. Oke, guys, ini dia. Dan benar saja ini adalah tanaman lantana yang sudah dipotong warga, mungkin dibersihkan. Oke, kita akan mengecek apakah untuk lantana yang saya lihat ini berkarakter. Nampaknya terlalu kecil, guys, dan untuk batangnya masih biasa saja, belum sesuai. Dan di sebelahnya lagi ini juga masih ada tumbuh lantana. Dan saya akan mencoba untuk mengecek satu persatu, guys. Dan mohon maaf apabila mungkin kamera goyang-goyang karena di sini saya selalu sendiri dan tidak ada yang membantu. Oke. Masih biasa juga, guys. Dan di sini di sebelahnya lagi ini kayaknya masih lantana juga, guys. Oke. Kita akan mencoba untuk mengecek satu persatu. Dan agaknya untuk bahan satu ini cukup lumayan, guys, namun tidak tahu untuk batang bawahnya apakah berkarakter. Dan kebetulan untuk tanahnya gembur sekali lagi dan sudah banyak longsor. Oke, saya akan mencoba untuk ini, guys, turun lagi karena di sini agak susah. Dan seperti yang kalian lihat ini, saya berpijak pada batu dan licin sekali. Oke, video saya akan sebentar, guys. Aduh, sitar. Oke, ini dia, guys, saya sudah ini posisi sudah di bawah dan saya sudah mulai melihat
karakternya agaknya cukup lumayan. Aduh, gimana nih guys. Oke, ikuti videonya sampai dia selesai guys. Ini sudah bersusah payah, semoga karakter yang satu ini sudah sesuai guys. Oke, dan alhamdulillah ini kayaknya bagus sekali guys. Jadi semangat lagi. Saya akan mengubah untuk memotong ranting-ranting yang ini terlalu panjang guys. Agaknya ini juga banyak kemudahan apabila untuk tanaman yang kita dongkel gitu. Ini berada di lereng seperti ini. Dan semoga untuk karakternya sudah sesuai guys, seperti yang kalian perhatikan ini. Agaknya cukup lumayan dan cukup repot juga guys. Oke, video saya cut lagi guys, karena ini alatnya tadi ketinggalan di atas juga. Alas ketinggalan. Oke, kita lanjut lagi guys. Dan saya akan mencoba untuk mendongkel bahan yang di bawah itu tadi guys. Oke guys, kita percepat, ini dia. Mohon maaf tadi, itu kameranya saya taruh di atas dan ini saya coba kita dekatkan dan alhamdulillah kayaknya untuk karakter cukup lumayan guys. Dan ini bisa kalian perhatikan, sudah mulai goyang-goyang dan kita hanya tinggal memotong beberapa akar saja mungkin. Oke, kita lanjut. Cukup lumayan capek juga guys. Ini alhamdulillah kayaknya untuk capeknya agak terobati, karena walaupun ini bahan bonsai dari lantana lagi, saya sudah sering mendongkel bahan jenis yang satu ini. Namun apa salahnya, ini tetap saya dongkel guys, karena terlalu sayang untuk saya lewatkan. Bisa kalian perhatikan untuk karakternya ini cukup lumayan bagus. Oke, kita lanjut. Oke guys, kita percepat saja ini, karena sekali lagi susah kalau ini dongkel sambil bawa kamera, karena seperti yang kalian lihat ini tempatnya lereng-lereng seperti ini, takut meleset juga. Oke, sekali lagi video saya cut guys, dan kita explore setelah ini untuk pendongkelan sudah bisa kita angkat. Oke. Dapat guys, alhamdulillah guys, ini dia. Alhamdulillah. Oke, kita explore di tempat yang agak itu guys, datar saja karena di itu agak lereng-lereng. Oke, video saya cut lagi. Oke guys, ini dia hasil kita yang kedua, agaknya cukup lumayan juga. Keren, alhamdulillah sekali guys. Walaupun di tempat yang lumayan ekstrim di lereng-lereng itu tadi, namun untuk hasilnya ini bisa kalian perhatikan cukup lumayan juga guys. Oke, saya rasa cukup video kita kali ini guys, tentang pendongkelan bahan bonsai. Dan untuk lokasi ini kebetulan ini milik tetangga, dan tadi sempat diinformasikan untuk keberadaan bahan bonsai yang ada di kebunnya ini, dan alhamdulillah kita sudah mendapat bahan bonsai seperti yang kita ikuti bersama tadi guys. Dan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton dan terus support channel Mas Wot ini dengan cara like, subscribe, dan ditunggu juga komentar-komentarnya. Dan jangan lupa juga kalian klik icon lonceng itu guys, agar kalian semua dapat notifikasi saat saya membuat video berikutnya. Oke guys, sampai berjumpa di video saya berikutnya. Dan yang terakhir, assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.